Selamat pagi Malaysia, selamat pagi Asia, bersama kami dalam Borak Tasty Peng. Saya Ghazali Zawawi. Saya Doreen Ismail. Saya Osha. Dan saya Marzella Sigai. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana masih lagi minggu keempat setia bersama kami dalam Borak Tasty Peng. Kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami sebelum ini, pergi saja ke YouTube Borak Tasty Peng TBS. Dan ingin kalau ada ingin hantarkan sebarang komen dan cadangan, hantar saja di email kami borak@tbstv.my. Topik pada hari ini. Dari siannya ada sini dari pantunnya kata, macam kata kalau kau tuan pergi ke hulu datang ke hulu pergi ke rumah saya tapi saya ingin tahu tukang gendang siapa nama nak makan kulit kambing si makan kulit sapi kulit lain nangnya gendang tu nak makan kulit kambing mun kulit sapi tu ni kena tu kulit sapi tu nak tak pakai tu mula bubuh. Boleh kita panggil Puan Ida Mira Filza Sarawak eh? Boleh. Dia ada mirip-mirip Mira Filza. Kan sikit banyak sebenarnya. Nama Sukbi ni diambil ilhamnya daripada pucuk benih. Jadi pucuk benih apa tu? Pucuk benih kita boleh lihat dari mana-mana segi, padi ka boleh, toge pun boleh. Tapi kami melihat diri kami sebagai generasi baru yang ingin bercambah. Kembali lagi menyaksikan Borak Tasty Peng kali ini. Giliran Osha dan juga Nurul menemani anda istimewa kali ini. Over to you, Pakcik. Pagi lagi, Pakcik. Itu dia. Kata orang Osha, gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut, badan cabi. Apapun, kita hari ini istimewa sekali bersama dengan Tuan Haji Umar bin Tomik. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi datang ke Borak Tasty Peng bersama dengan kami dua hari itu. Apa khabar kita? Alhamdulillah, syukur kita dapat berjumpa pada hari ini. Yes, Pakcik. Ya Rabbi, bila kita berkelakar tentang gendang Melayu Sarawak, ia ada perbezaannya dengan gendang Melayu lain. Tapi sebelum kita nak cungkil lebih lagi dalamlah Pakcik, difahamkan Pakcik adalah seorang pengusaha pembuat gendang Melayu Sarawak dan untuk dikatakan dah turun-temurun tiga generasi. Tiga generasi. Boleh ceritakan sikit Pakcik? Generasi pertama Pakcik dulu adalah nenek Pakcik. Namanya Dul bin Uyub. Beliau lahir tahun 1894. Dia meninggal tahun 1971. Lepas-lepas dia barunya turun kepada bapa kami Haji Tumik. Bapa kami lahir tahun 1932. Dia meninggal tahun 2005. Jadi lepas ialah yang barunya turun dengan kami. Kami dah tahun sampai dari 2005 lah. 2005. Tapi kami dah jinak-jinak dengannya maulah ya tahun 1988. Bilanya masa yang kami pergi bekerja silah dengan danya ya dapat dengannya selalu. Belajarlah nangganya macam ninya maulah. Jadi tiga generasi ada beza tak gendang yang kini tu dengan yang dahulu? Kenang kini tu memang ada beza. Dulu tidaknya hanya maulah makan tangan aja, makan manual aja. Kini tu kita dah ada mesin lah pakai maulah gendang tu. Jadinya adalah kata orang kualitinya lagi. Tapi kualiti pola orang dulu kat bagus juga. Kenanya makan tangan aja. Makan siap dah makan mesin, makan pahat dengan sapak aja. Pun dah jadi gendang. Orang kena itu kali. Si dapat. Tak dapat. Semua mesin. Semua. Jadi macam mun mula si get gendang tu berapa lama masa dia ambil om? Seminggu, dua minggu? Mun masa kena itu dapat siap kita mula tu jadi dah macam tu dapat dipukul, dipakai. Dalam masa 4 hari lah.
4 hari dapat menghasilkan cikgit gendang yang besar. Ya, pada zaman moden kena tok lah. Zaman moden kena tok, kulit pun dah senang. Naya hutan pun kadang kita siap dah ragu dah cari ke hutan lagi. Ya, semua dah ada di bandar. Saya tekak Syah, kulit apa tok? Kulit kambing. Kulit kambing. Pakcik, kenanya makan kulit kambing, sik makan kulit sapi, kulit lain? Kenanya gendang tu nak makan kulit kambing. Mau kulit sapi tu ni, kena tu kulit sapi tu nak tak pakai tu mula bubuh pedas. Makanan Osha. Kan, tapi ya lah tek mun tok dipolah dari kulit sapi. Jong tok ku rebus polah bubuh pedas. Ada nak terjadi macam ya orangnya teh apa wang idam nanggan beduk lepas lah ke kulit sapi lalu dipetas beduk ya lalu ditunuk pakai malah bumbu pedas kota tapi memang mesti menggunakan kulit kambing lepas ya yang lainnya yang kayu-kayu rotan kayunya rotan. Macam ni kayu tu nak pola kami tu semua takat tu semuanya belian. Lama nak mek dengan mun kita mula sesuatu yang make kayu belian, jangka hayatnya. Jangka hayat kayu belian tu seumur hidup uangnya ya. Uang yakin nyimpannya. Nang si mudah buruk. Macam ni mun kita nukar kulit ni pandai mudah lama-lama nak kulit. Mudah buruk nak kulit ya. Tukar kulit saja kalah. Jadi Nurul agak macam si tahu lah Usha, kalau kita pukul ni kan pak cik adakah bunyinya kalau pukul kat sini mungkin lain bunyinya atau memang ada sebab biarlah orang kulit kambing tu kena ada kulit kambing tu ada nipis, ada tebal. Kena belah tebal tu bunyinya ada naya belah nipis tu ada bunyi ada nipis juga. Ada beza. So jangka hayatnya mbak kata kita tadi seumur hiduplah. Cuma kulit kambing kulit, atas tu ya jahat. Ayam dah kalah. Berapa tahun masa selalu? Kulit biasanya dalam 3 tahun ke sampai 4 tahun. Yang ini kena basah. Kena basah ya mudahnya ataupun si mudah dipakai. Ya dia agak le macam bubuk pindah ya nyukunya. Macam ni cara kita nyaganya ba. Macam inilah tahu nak ada orang kita nak beri dengan orang hadiah. Betul. Macam kalau kita nak tok size tok memang untuk bergendam. Yang tengah ya pak cik untuk souvenir juga apa? Souvenir juga pakai kena sedanya mula ada prank nak besar macam tu macam ada orang buat pertandingan pertandingan nak nongpengkah nak bergendang. Ya ada polanya nak besar tu 1, 2, 3 macam yalah. Ya contohnya mana. Jadi Nurul dan Osha nak tahu juga kenapa ia digelar sebagai gendang Syekh Gendang? Syekh Gendang. Apa Syekh Gendang? Syekh Gendang tu adalah perempuan yang muka gendang. Perkataan orang kini tu kata orang kini tu orang tahu SMS lah apa nama? Perkataan ringkas. Iyalah perkataan ringkas ya Syekh ya. Fasih. Dia kata Fasih gendang. Dari Fasih jadi Syekh. Kami fikir ke pada awal-awal orang dah tahu SMS tu pesanan ringkas perkataan. Jadi rata-rata orang yang main gendang tu pandai bermukun juga. Memang pandai. Setiap yang ada mukul gendang dia pandai bermukun. Ya, rindu hati. Bermukun sekejap. Terhentilah. Macam penjagaannya macam ni, Pak Cik Ong. Macam ni cara orang nyimpan. Nyimpan tu nya si boleh. Tu berat gila dia yang kan. Kita nyimpan ya. Jangan sekali kita meletaknya macam tu. Jangan ditengkup. Jangan terbalikkan. Jangan ditentang macam tu. Kena apabila tu kena sembab bah. Ya tu lah nyuruhnya. Kulitnya si tahan. Akan hitam lah. Tandanya kering kena ia ajak lah. Tandah kering. Mau ditentang macam tu. Ataupun di... Jemur panas sih? Jemur boleh jadi jemur. Ada pengalaman yang paling istimewa sih yang Pak Cik semasa bergendang yang Pak Cik akan ingat pengalamannya. Momen-momen kata orang pengalaman manis. Dia tak bertemu gerik kau waktu bergendang. Undang-undang juga. Orang dulu-dulu nang masa ya ni ada TV dan apabila nang bergendang tu lah enggak aktiviti. Peluang setidaknya pergi nangga buang-buang buang. Memang kebanyakan orang dulu bertemu jodoh ketika setidaknya ada kenduri kendaraan dengan hal mengada nopeng bergendang tu.
kemudian dia waktu ya lah tidaknya berkenalan. Dari pantun ya tidaknya nyindir tidaknya ya. Interesting. Pick up line lah. Dulu ada juga pick up line jadi tapi cara sebenarnya bergendang. Kita orang untuk lain. Direct. Apa pun kepada penonton-penonton kita sebenarnya banyak lagi kisah gendang Melayu Sarawak. Kita nak tahu lagi sebab bermukun apa benda kan? Macam ni sebenarnya sebab mungkin generasi-generasi sekarang tu kurang pendedahan. Okey. Jadi jadi ialah kita harus pelihara. Kita harus perjuangkan dan perkembangkan lagi dalam kalangan generasi muda tentang gendang bermukun. Betul tak Osha? Betul, tepat sekali. Jadi kepada anda jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Osha dan juga Nurul and masih lagi ya bersama dengan pak cik kita Tuan Haji Omar. Okey, selepas ini. So jangan ke mana-mana, stay tune guys. Kembali lagi dalam Borak Tesping. Jadi tadi kita cakap pasal gendang, kali ini kita cakap pasal nopeng. Jadi tahu tak beza gendang dengan nopeng tu? Gendang alat, nopeng tu pantun ya pak cik. Nopeng orang tukang tanda. Ataupun Jadi masih lagi bersama Osha dan juga Nurul hari ini. Kita bersama dengan tetamu istimewa kita ya, Tuan Haji Omar. Seorang pembuat gendang dan juga mempunyai pengalaman yang cukup lama lah dalam bermukun, bergendang, nopeng. Beri ajak. Dan seperti saya katakan tadi, ya, mungkin ada generasi kita dan saya sendiri itu pun kurang kefahaman tentang apa bermukun, apa bergendang. Sebenarnya apa beza mukun? Apa beza mukun nopeng dan berpantun? Berpantun tu orang yang berjual pantun tu pakai pantun tu adalah macam pantun bermukun adalah satu macam mesejnya. Macam nak bertanya dari cerita dari pantun nanya ke seorang yang orang yang jawab pakai pantun juga ialah pakai mesej sidangnya dulu. Pantun mukun jadi mukun tu bercerita. Bercerita seorang nyambung pakai sanya nanya. Macam okey kalau kita nanggalah konsepnya selalunya dua orang wanita tukang gendang kan tukang gendangnya wanita tukang nopeng lelaki. Empat orang selalunya kan berpasangan lelaki wanita. Jadi setidaknya wanita dua orang tuknya dua berlawannya dua tok ke ataupun ada lagi pihak lawan sebelah lainnya? Ada aja ya. Ada kata orang macam dari misal siapa yang duduk di dalam tabir ingin nak tahu dari siannya ada sini dari pantunnya kata macam kata kalau kau tuan pergi ke hulu datang ke hulu pergi ke rumah saya tapi saya ingin nak tahu tukang gendang siapa nama jadi selalunya kalau bergendang perempuan, kalau menopeng lelaki, kenapa perempuan sih boleh menopeng? Sebenarnya menjagakan adat Melayu. Adat Melayu sebenarnya tiada orang perempuan itu nopeng. Kena sebab ya dulu diberi sempadannya ada kain tabir atau ialah sempadan antara lelaki dengan perempuan. Kena mari nang susah nak macam zaman kami orang mari nak kelakar dengan perempuan nang susah. Siapa nak sembarang ialah mak cara waktu bernopeng berpantun ialah enggak tempat pakai kita macam buku surat tapi mari ni ada banyak orang pandai menyurat menulis surat patutlah orang dulu mari tera berpantun pakcik tapi ialah teknya orang dengan cara bermukun lah. Sampai bila lah mudah seorang banyak seorang banyak seorang bila nak habis cik? Ada juga cara pojongannya. Ada juga cara pantun juga ya, cukup lah sekat ini katanya ada pantun ujung pantunnya sebab ialah ada pantun orangnya ke macam lama sudah ke ladang katanya tinggi rumput dari ladang lama sudah tidak berpandang katanya makin ku pandang makin sayang. Jadi taboh gendangnya makin taboh lagi ya jadi mun
Pak Cik sendiri nangga nopeng kenetok nak? Ha? Ia masih ada aslinya dari zaman dulu ke ataupun dah kata orang dah moden dah? Dah kira kenetok, mun kira asli nang siada nang kenetok. Kenanya di nopeng kenetok anak muda kurang. Generasi baru tu nang kurang. Siada. Orang lama-lama aja sebab ya apabila nopeng tidak baru tu kadang-kadang iyalah jadi ada gejala sih bagus mah. Iyalah nyukurnya. Okey. Nang jauh beza. Alright. Adat cara orang nopeng dulu dengan kenetu nang beza apa? Nang jauh beza. Jadi mungkin macam Pak Cik sendiri ada anak-anak kah, cucu-cucu kah yang turut kata orang te nurunlah mewarisilah kata orang. Setakat tu nang siada. Nang siada dalam kawasan kami tu kita tu daerah Kuching pun bukannya kami aja nang siada nang siada pakai dak nurun malah gendang tu. Sayanglah. Jadi macam ni Pak Cik nak mengekalkan supaya budaya unik tu diteruskan untuk generasi muda. Sebab dia mun mekot dia kata kami tu mampu dapat kan kini itu ada sekolah seni. Mampu dapat sekolah seni ya pada tempat nyalo budaya tu ialah harapan kami mun tidak sekolah seni ada mula ya untuk budaya gendang Melayu Sarawak tu syukur juga lah mun ada itu pun sebab tidak dari sia tidaknya tahu, tahu tidaknya belajar kan. Selain daripada mula gendang tidaknya tahu macam ni cara apa bermukun untuk apa bergendang tu kan. Berpantun ni salah memang salah satu kata orang te memang satu yang sangat biasa bagi orang Melayu kan. Sekira Melayu Sarawak ataupun di mana saja tapi tapi bila kita selitkan dengan elemen yang unik seperti macam bermukun okey yang Pak kata Pak Cik tadi bezanya pantun dengan bermukun bercerita pantun ni sepantun kan berjawab aja bersoal jawab aja kan nah, jadi memang satu usaha yang kami rasa patut diteruskan dan jangan diputuskan juga lah macam kedai kita Pak Cik kita bergendang-gendang kedai tu ada kah mula akaun YouTube kah Facebook kah umur tu dah sini ya di YouTube-nya ada. Tapi cik berapa pandai nama cik? Oh, kasih. Berapa pandai. Iyalah kan. Tapi yang anak aja lah. Madah atuk YouTube tak apa. Kami rasa Pak Cik memang boleh tu sebab apa bila kita bergendang kan dengan ada geng-geng lain lagi apa indah semua ya ke dalam YouTube. Jadi ialah antara warisan sebab kini tu kita nangga generasi muda kan banyak nangga YouTube kan belajar mau belajar piano, main gitar apa indah semua. Tapi apa kata mungkin salah satu usaha untuk kita mengembang mempertahankan lagi supaya setidaknya tahu apa warisan Melayu Sarawak kita yang si agung lah. Okey itu adalah antara salah satunya selain daripada kita tahu keringkam, songket, apa indah semua nak. Jadi gendang Melayu Sarawak tu haruslah kita pertahankan juga lah. Okeylah Pak Cik, rasanya masa sangat mencemburui kita. Mungkin Pak Cik ada pesanan kepada penonton-penonton kita yang sedang menyaksikan Borak Tesi Peng ini tu. Ya, pesanan saya kepada anak-anak muda kini tu. Mungkin kita mau nak belajar berendang, terutama sekali sedia perempuan pakai berendang ya kena terbuka lah dengan cara hati yang ikhlas supaya kita jenis supaya budaya gendang kita tu sedikit lupus dari zaman ke zaman. Betul. Supayanya dapat berpanjangan. Diwarisi. Okey. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji Umar bin Haji Tomik di atas perkongsian tentang gendang Melayu Sarawak kita. Jadi kepada penonton, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Pak Cik, bagi gendang satu Pak Cik. Kembali lagi dalam Borak Tesi. Mazir apa ni? Apa ni guys? Kacau. Ya Allah, dah lah tu cukuplah. Guys tak tengok ke ada sesuatu yang menarik dekat penampilan Zel hari ini. Maksudnya kita hari ini ada tetamu yang sangat istimewa lah kan? Betul. Simpan dulu cermin tu. Perkenalkan tetamu kita. Dah tak puas hati lah nak tengok lagi.
masih belalak ni. Yeah. Okeylah. Siapa tetamu kita hari ini? Okey, tetamu kita pada hari ini merupakan pemilik kepada Honeycomb, iaitu Puan Ida. Selamat datang ke dalam Borak Tesipe. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih Puan Ida sudi bersama kami. Cantik hari ini. Boleh kita panggil Puan Ida Mirafilza Sarawak? Boleh. Dia ada mirip-mirip Mirafilza. Kan sikit banyak sebenarnya. Mirafilza patut berbangga, okey? Saya bangga sebenarnya. Thank you for the compliment. Tengok kalau anda boleh lihat dekat depan ini, ini adalah antara koleksi aksesori Ida Honeycomb. Sangat cantik, sangat detail dan bagi Gas rupanya memang sangat eksklusif. Betul. Idea tu Puan Ida. Very luxury. Idea mula-mula untuk berkecimpung dalam aksesori. Actually saya sudah lama membuat aksesori dari form 5. Since 30 years ago. Lepas tu saya berkahwin, masih juga menjahit sikit-sikit. Masa tu saya buat headband. Masa mula-mula dekat sekolah. Masa form 5 buat headband. Headband. Just kecil-kecil suka-suka. Kawan ada beli. Seronok. Jual RM10 satu. Sekarang ni? Sekarang lain harganya lah. Kenapa banyak-banyak aksesori, kenapa memilih aksesori rantai manik? Yeah, because mula-mula masa tu, and then after after years, memang tak ada menjahit sangat. Because anak-anak membesar kan masa tu dah kahwin. Dan bila anak dah besar, that time dia tengok gambar saya pakai headband lama saya. So dia berminat. Dia cakap, dia tak request. Dia nak buat sesuatu untuk kawan-kawan dia. Okay. So dia nak buat headband macam tu juga, tapi menggunakan simpler lah, batu and ribbon. So saya tolong dia, And then lepas dia buat banyak-banyak, and then masa tu batu tu banyak lebih beads the yang bling-bling, yang yang macam ni. So I thought, and then at the same time masa tu saya perasan trend, fashion trend. More to statement accessories. Some of them are gelang, earring dan rantai. So saya ingat saya nak buat sesuatu yang besar daripada headband. So I cubalah. I cuba. Just rasa hati nak mencuba. And saya fikir kalau saya boleh make use of the batu yang lebih daripada buang kan, simpan. So masa tu ada juga masa lapang-lapang kan. So bila dah start buat tu, and then kan ada social media and everything. So saya letak dalam Facebook, cuba jual kat kawan-kawan siapa minat. Alhamdulillah semua terjual. Mendapat sambutan. Ya, sambutan yang sangat hangat. Sebab menariknya aksesori Puan Ida ni, dia punya aksesori boleh dipakai walaupun wanita tu bertudung. Dia still boleh visible, boleh nampak. Itu yang istimewanya. Dan ni antara selebriti tanah air yang pernah menggayakan aksesori Puan Ida. Antaranya dari Datuk Seri Sinaliza. Datuk Seri Sinaliza pernah pakai. Puan Ida Imran. Era Fazira, Faradia, banyak lagi. Kak Lina Pompo pun pernah pakai. Hanizah Naka pun pernah pakai. Dan sekarang Mazela yang pakai. Sampai cermin paksa sorok belakang. Hello, ini very exclusive. Memang dia rasa berbangga. Cantik pakai, sesuai. Sesuai dengan actually, you don't have to, tak semestinya kena pakai dengan same color of your outfit. Actually yang pasal dia sesuai dengan tonal. Dan tonal kulit, and kalau you betul-betul pandai membawa gaya, any you can wear it with anything. Kalau lelaki, antara aksesori yang boleh dipakai untuk lelaki, pengantin lelaki ke macam mana? Nak nikah hujung tahun ni? Contohnya pernah ada pengantin lelaki. Gas, bawa nasi minyak. Ada pengantin lelaki yang ingin brooch. So, yang cuba. Ini macam mana? Kita letak dekat sini. Terus boleh pergi dinner. Dinner pun sesuai? Lagilah sesuai. Selain daripada brooch, mana tak ada aksesori lelaki lain yang boleh dipakai? Dia ada one pengantin lelaki tu, dia nak shoulder piece. So, I buatkan shoulder piece sambung dengan chain, sambung dengan dia punya brooch dekat depan. Meriah pengantin lelaki tu? Of course, raja sehari, guys. Tak apa, because dia atas stage. And then, bajunya terlalu simple. So kena balance. Dia nak something yang menyelah sebab dia kan raja sehari. Betul. Hot selling masa COVID-19. Masa COVID ni, alhamdulillah, yang hot selling is the mask extender. Yang the one you. Tapi sekarang saya tak bawa, but yeah, you can see from visual. From the Instagram, dari Facebook. Masa ni. The rantai-rantai pun masih ada pengantin-pengantin
Kelantan masa ni masih juga yang menempah rantai dan earring. Alhamdulillah masa COVID ni masih masih berjalan lancar. Pemilihan material. Saya sangat saya sangat particular dengan material because ia membezakan anda Honeycomb dengan jenama yang lain. Jenama yang lain. Kalau like macam yang Mazila pakai sekarang ni all are made of glass. Sebab tu berat. Kalau jatuh memang pecah. Agak tapi Mazila pakai ni memang sangat cantik. Dia sebab warna baju dia dah light pink. Ya, pemilihan warna. Tapi macam Puan Ida cakap ni tak semestinya sama dengan tak, kalau dia pakai warna hijau pun actually cantik. Kena. Kacau. The contrast. Ni sebab kita Gus, nak beli sesuatu ke? Nanti. Kena kahwin nanti. Hantaran. Kita nak tanya dari segi details tu sebab ada orang, dia orang ni jual aksesori ni dengan add-on saja. Dia orang tak very detail. Faham tak? Jadi kalau Puan Ida sendiri macam mana? Oh, kalau saya setiap aksesori yang saya reka ataupun jahit adalah daripada sebiji-sebiji batu. Mesti batu time consuming. Very. Macam yang ni, yang besar ni up to you can take it boleh jahit sampai 20 jam. 20 jam. Nak habiskan satu tu? Ya, nak habiskan satu. Because everything is hand sewn. Semua jahit tangan. Oh, 20 jam tu maksud 20 jam tu maksudnya non-stop? Kalau you duduk directly ke atau memang kalau you duduk ada pause? Of course, saya tak ada duduk sekali lah. Saya cuba kira masa because masa tu saya curious. Saya tak habis-habis lah masa mula-mula buat kan. Kenapa lah? And then one time tu saya cuba kira masa berapa jam. Because selalu orang tanya berapa lama buat ni. Okay. Macam nampak macam kadang-kadang nampak simple macam ni. Betul. Maybe dalam 6-7-8 jam boleh siap. Bukan macam ya guys. Maksudnya mungkin orang kata permintaan daripada luar negara tu ada sebab benda macam ni saya rasa something yang orang ramai nak pakai. Lain. Sambutan di luar negara ada tak? Ada. Selalu saya dah hantar ke sampai ke Paris, sampai ke London, sampai ke Australia. Seluruh saya sudah ke sekarang kan perkhidmatan pos senang. So yang aksesori yang saya sediakan yang saya jual memang sudah dihantar ke merata dunia. Bukan calon-calon ya guys. Hebat. Sebab cakap pasal hebat ni, Puan Ida juga merupakan ibu kepada empat orang anak. Macam mana nak bagi masa tu? Susah tak? Bagi masa tu tidak senang. Saya tak cakap susah, tapi sebagai dengan usahawan, balance, sebagai ibu, seorang isteri, anak-anak pun sekolah kan, and then you pun nak juga your small business terus berkembang kan. But kalau tanya saya lah, you kena sentiasa rajin. Kalau nak buat itu rahsia itu dia. Itu tips. Tak boleh marah saya rasa. Apa Gas? Sama juga macam Gas kan? Dia buat ni je. Bahagian ni je. Yang lain dia perlukan passion Gas. Dia perlukan passion. Kalau you ada cukup passion. Betul. Then mesti banyak bersabar. Betul. Banyak bersabar. Bukan you jaya kata tak siap. Tapi kalau you nak tengok hasil yang cantik, you kena sabar. And then bila you tengok hasil dah habis, tu yang memberi semangat kepuasan. Kepuasan dan semangat untuk lebih. Ni, mula-mula nak buat aksesori ni kan, pernah tak rasa macam indap? Orang terima ke tak? Ada. Ada memang ada. Tapi you kena percaya diri. And then you tengok kalau orang lain boleh buat, kenapa you tak boleh buat? Because you dari Kuching Sarawak kan, you ingat orang yang di luar negara saja yang boleh maju dalam industri ni. Sebenarnya kalau you betul-betul percaya diri dan rajin and you tidak putus asa. Betul. And then you boleh buat apa saja yang you suka. Maksudnya daripada hobi Mazila terus jadi kepada passion, career, kena committed apa yang kena buat. Jadi sebagai komitmen, inspirasi penonton di luar sana kepada anak-anak muda terutamanya Puan Ida, apa yang Puan Ida boleh katakan kepada mereka sebab sekarang ini tambah-tambah lagi dengan adanya social media sosial kan. Jadi apa pesanan Puan Ida kepada mereka? Pesanan saya untuk anak-anak muda sekarang, kalau anda betul-betul ada minat
dan ingin untuk mencari rezeki tambahan, kan, you kena ada apa tu, kena cekal, kena cekal, and niat tu pun mesti ada. Niat tu you nak bantu family, you nak tingkatkan diri, untuk motivasikan diri. Ya, and then untuk berjaya di masa depan, tak semestinya you jual aksesori, you boleh buat nasi lemak, you boleh jual kopi, because dengan teknologi online sekarang, you can do anything as long as you betul-betul nak berjaya. Kuat semangat, mesti rajin, terutama dia. Rajin, macam Gas, bukan macam Mazel. Yalah Gas, semua kompun. Baru jadi macam Puan Ida. So, Puan Ida sebari, seorang kata, pernah appear dekat KLFW ataupun Kuala Lumpur Fashion Week. Tahun berapa tu? Last year. Last year. 2019, Alhamdulillah. Untuk Tugiman. Sofian Tugiman. Siapa sangka kan? Kalau nak Sri Budaya, tak nak Sri Budaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Puan Ida. Terima kasih, Puan Ida. Sudi meluangkan masa dengan kami. Paling penting sekali, koleksi memang cantik dan paling best sekali dapat beri inspirasi kepada penonton di rumah. Jadi, selepas ini banyak lagi yang kita nak bincangkan bersama dengan anda dalam Borak Tasty Pink. Jadi, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Kembali dalam Borak Tasty Pink. Okey, Gas. Boleh kongsikan topik apa hari ini? Baik, kita bersama dengan ni kumpulan yang memperjuangkan muzik Bidayo. Kita panggil sebagai Sub Binia. Ha, yes. Selamat datang. Hai. Yang ini apa nama dia? Johnny. John. Yang ini? Max Jensen. Samson Hidau. Louis Lenz. Okey, Mazela. Okey, mesti kita curious kan? Gas pun curious. Yes. Apa maksud Sub Binia? Apa maksud Sub Binia tu? Sub Bini. Sub Binia. Nama Sub Binia diambil ilhamnya daripada pucuk benih. Jadi pucuk benih apa tu? Pucuk benih kita boleh lihat dari mana-mana segi, padi ke boleh, toge pun boleh. Tapi kami melihat diri kami sebagai generasi baru yang ingin bercambah. Membawa apa yang sudah diperagakan ataupun didendangkan dahulunya. Baju yang dipakai ini memang baju kaum Bidayuh ah. Campur-campur Bidayuh, ada juga ada yang orang Ulu pun ada. Oh ada. Ada. Yang ini Bidayuh. Ini Bidayuh. Yang ini sama. Yang belakang Bidayuh. Bidayuh. Oh okey. Ni yang Louis ni dia pakai aksesori apa tu? Boleh tak ceritakan sikit? Tergantung Louis di leher. Okey. Yang ini adalah taring taring wild boar lah. So ini sebenarnya sebagai pingat pada zaman dahulu, macam sebagai pingat kepada pahlawan, macam mereka yang gagah, yang macam ada apa? Pahlawan. Pahlawan, pahlawan. So, tapi itu dah berapa lama tu pingat tu? Ini dah ditinggal. Bukan Ida Hanikom yang tadi ya? So yang ini pada zaman kini mereka dah gunakannya sebagai aksesoris lah untuk memperagakan dalam macam dari pogan, macam keling. Dengan cerita kumpulan ni bukan 4 orang sahaja kan? Bukan. Kami ada 7 orang. 7 orang? 3 orang lagi? Bekerja dan datanglah. Konsep lagu ataupun muzik yang dibawakan? Konsep yang diketengahkan adalah konsep contemporary music. Di mana kami menggabungkan elemen modern dan elemen tradisional bersama. Maksud dia ni contemporary, tradisional gabung dengan modern. Yes. Pernah ni mana-mana apa mewakili Malaysia ataupun mewakili Sarawak perform dekat mana-mana event ke? Yes. Rainforest ada? Yes, yes. Ada. Rainforest tahun lepas 2019. Tahun lepas. Tiga tahun betul-betul. Dalam 2017, first main dekat booth. Mula-mula dekat booth. Booth. Okay. Lepas tu tahun 2018 under waterfront di Big Ten. Dan juga tahun 2019 kami diberi apa? Beri
diberi mandat untuk melakukan performance yang di lebih besar. Di pentas. Ya, pentas Bini utama. Yes. Oh, bukan jalan-jalan. Subini. Okey, guys. Silakan. Juga. Subini ni dah berapa lama ditubuhkan? Subini ditubuhkan dari tahun 2016. Ya. Mulanya kami bermula sebagai indie band. Dari sekolah menengah. Jadi macam mana boleh terjerumus ke dalam konsep muzik contemporary modern? Kami mengilhamkan seperti Matthew Ngau Jau. Yes. Art Adau sebagai contoh, sebagai idola ataupun ilham untuk kami melangkah daripada hanya memperdendangkan indie band. Maksudnya guys pernah tengok orang perform dekat Rainforest first night kan? Yes. Macam mana sambutan first night? Memang sambutan yang agak memberangsangkan. Banyak orang. Selalunya first night dia tak climax tau. Yang climax ni adalah malam yang ketiga tu. Yes. Tapi malam pertama korang dah raih sambutan yang happening. Kita orang pun macam tak sangka. Tak sangka. Keluar-keluar, ui, penuh. Ni Mazela ada nak belajar cakap bahasa Bidayuh. Ha, apa tu Mazela? Okay. Tak tahu betul ke tak sebutan-sebutan. Osi Adunmu. Betul tak? Dia yang kita tak tahu. Cakap adalah Gaz tadi ada belajar dekat backstage tadi. Adun pokok yuh leh Ghazali. Gaz belajar dekat belakang backstage tadi. Maksud dia siapa nama ni kan? Ghazali. Cakap pasal Bidayuh, apa perancangan masa depan? Ada tak nak tukar konsep muzik tu menjadi orang kata lebih pop ke macam mana dalam bahasa Bidayuh? Perancangan untuk masa depan, kami melihat kepada perspektif membawa kembali unsur-unsur tradisional itu tersendiri. Ya, macam kini kita lihat generasi muda kian melupakan, boleh dikatakan sebegitu. Jadi kami nak ketengahkan balik. Tapi dengan adanya mix daripada modern touch, yes. Kalau ni Mazela, orang ulu dia punya alat muzik sape. Yes. Kalau Iban, tabuh kan? Yeah, tabuh. Kalau Bidayuh apa? Bidayuh kita dah. Sirotong. Yes. Sirotong. Sirotong. Bidayuh baunya menyebut sirotong. Bidayuh Pedawan menyebutnya sebagai Pratong, iaitu alat muzik yang dibuat daripada buluh. Okey, laman sosial ataupun YouTube yang boleh orang refer untuk tengok hasil karya korang? Betul. So korang boleh search dekat Google, tulis S-U-K-P-I-N-I-E, Supinier. Kat sana ada page kami lah. And then untuk IG, sama juga Supinier, follow kami, like semua apa benda dalam dia. Dekat YouTube, lagu apa yang paling mendapat sambutan? Lagu Siduren. Siduren. Jadi, sebelum kita mengakhiri episod Borak Teh Sipeng pada kali ini, kami ingin ucapkan terima kasih kepada anda kerana sentiasa menyokong kami di Borak Teh Sipeng. Ini minggu keempat kita bersiaran, Mazela. Betul. Jadi, esok mungkin topik yang lebih menarik. Jadi, jangan orang kata, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami esok 7:30 pagi hanya dalam Borak Teh Sipeng. Tapi sebelum tu Mazela, kita saksikan VT. Lagu apa? Siduren. Jom saksikan. Jumpa lagi. We now take a peek into the roots of the Dayak culture. This year the focus is the chanting of the Bidayuh. Listen to me, our next performers, the next band, picture themselves as young seedlings, a young plant in its developmental stage. Led by the one and only Adrian Zachary. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Sook! Sook! Sarang
kata yang berambingan, berambingan dan beragu koi. Dengan depan dengan paru yang temukan sarang isara bagi kita. Oh.